Nah, pada video kali ini saya akan membuat suara ultrasonik. Jadi suara ultrasonik adalah suara yang menghasilkan getaran sebanyak 700 getaran selama 1 detik. Bahan yang disiapkan yaitu, pertama kita akan siapkan inverter. Saya menggunakan tip 31 atau 41. Lalu ini ada dioda IN4007. Terus resistor 1 kilo. Dan itu outputnya yang 2 pin. Lalu ini saya siapkan baterai 3,7 volt. Dan ini speakernya. Speakernya gunakan yang seperti ini supaya getarannya lebih banyak dan bagus. Nah, ini saya dapat dari sini, dari salon. Ambil yang paling atasnya, yang kecil itu bulat. Nah, ini yang sudah saya ambil tadi dari speaker. Nanti dibongkar di sini, bautnya dicopot. Nah, ini speaker yang tadi yang akan kita gunakan. Kalau speaker yang seperti ini tidak bisa karena menggunakan lilitan atau tembaga. Yang seperti ini juga nggak bisa. Sekarang saya akan mulai pembuatannya. Saya gunakan speaker untuk dudukan itu atau pegangan trapo biar saat disolder nggak goyang. Nah, ini sudah terpasang kabel outputnya yang ini. Lalu saya akan solder ini speakernya. Dibolak-balik nggak masalah, nggak bakal konslet. Nah, setelah disolder, saya akan beli rem. Nah, ini sudah dilem. Menggunakan lem tembak. Lalu saya akan tes pakai baterai yang tadi 3,7 volt. Sebaiknya transistornya dikasih pendinginnya. Kasih pendingin atau aluminiumnya biar nggak cepat konslet. Nah, ini udah terdengar suaranya. Emang suaranya kecil, tapi getaran yang sangat banyak dalam 1 detik 700 getaran membuat kuping sakit. Sebaiknya telinga kalian ditempel di speaker HP kalian supaya terdengar suaranya.